guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin activity squishy tank. Aku collab bareng Najwa Ramadhani Zumita. Kalian jangan lupa untuk cek dan subscribe channelnya karena bagus banget. Dan squishy tank ini juga kredit untuk kita berdua ya. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kalian mau ngelakuin bisa kredit untuk kita. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu squishy yang sering dibawa tidur. Jadi aku pilih yang ini, medium and besar dimsum dan jumbo panda bun. Pertanyaan kedua, squishy yang ada pitanya dan aku pilih Rocky Cowboy Headman. Karena emang Hello Kitty itu ada pitanya. Yang ketiga, squishy yang suka dibawa pergi. Aku sih jarang bawa squishy pergi, tapi aku pernah bawa ini. Ini kayak SE Baby Winter Penguin yang warna pink. Yang keempat, squishy common yang harum dan aku pilih medium strawberry marshmallow. Ini itu harum banget, kayak squishy license, harum kayak strawberry atau permen gitu. Yang kelima, squishy license favorite dan aku pilih dua, yaitu I Bloom Mini Millie the Whale dan Happy Baby Winter Penguin. Karena aku belum bisa nentuin mana yang paling aku suka. Dua-duanya itu the best banget. Dan yang ini itu super cute, yang normal. Yang keenam, squishy yang paling hard dan aku pilih Hello Kitty Popcorn yang non retro. Yang ketujuh, squishy yang suka nemenin belajar, yaitu medium emoticon or emoji bun. Ini warna pink, tapi gak terlalu kelihatan. Yang kedelapan, squishy common favorite dan aku pilih medium strawberry marshmallow lagi, karena emang ini soft, terus dia slow dan dia wangi banget dan harganya juga terjangkau. Yang kesembilan, squishy yang suka dibawa ke sekolah. Aku itu gak jarang gitu bawa squishy ke sekolah karena emang niatnya buat belajar bukan buat main, dan nanti juga pasti dimain sama teman-teman. Dan aku pilih ini karena aku emang pernah kebawa squishy ini ke sekolah, bukan sengaja ya, tapi gak sengaja. Pertanyaan yang ke-10 atau yang terakhir itu squishy yang paling tua. Dan squishy paling tua aku itu adalah jumbo panda bun ini. Nah, ini udah jelek banget. Nah, ini paling lama aku punya. Jadi itu dia activity squishy tag-nya. Aku harap kalian semua suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Najwa Ramadhani Zumita, karena emang channelnya bagus banget dan dia itu teman lama aku yang termasuk yang terdekat. So jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan follow Instagram aku di description box. Bye.